dia sering usil sama teman-teman kakak. Teman-temanku gitu. Iya, Ila juga sekarang mau nampakin dirinya karies. Karies. Hey Nur, sehat Nur, Fazo Ahmad here. Buat kamu yang belum nonton part satunya, klik link yang ada di atas ini biar kamu nggak penasaran. Mending kamu nonton video yang pertama, setelah itu baru nonton yang video kedua ini. Selamat menyaksikan. Ila juga sekarang mau nampakin dirinya karies. Soalnya karies juga bisa, tapi belum normal. Iya. Itu aja ya. Ya udah, terima kasih buat Sinta udah mau datang. Tadi rencananya nggak ada membahas masalah Sinta, soalnya mungkin bisa Rara ya dibangunin lagi ya, kasihan dia. Ra, minum dulu Ra. Ini Rara apa Sinta? Tadi Sintanya datang. Mana? Minum. Minum jangan. Nyandar di jalan ni. Allah. Nugi Rang, terus meninggal. Kenapa? Ya, nubur-buran puasa kembibian. Oke, oleh maghrib sampai isi. Mari merah sadar dah sholah. Wah, sholah. Dan minta ketuhan yang dimilih barang. Rah, minum kita. Rah. Lara nih. Lara apa Sinta? Ini Lara apa Sinta? Sinta lagi ya? Kanak-kanak. Ini kanak-kanak ini deh, tau kan deh. Lara, ganti. Sinta? Ini Sinta apa Lara? Sinta ya? Kenapa masuk lagi Sinta ke Lara? Saya ini keluar dulu sana. Repot, kita repot. Gimana kamu lagi? Keluar. Saya ini keluar dulu sana. Repot, kita repot. Gimana kamu lagi? Keluar. Ayo Bintang, Frida, semuanya. Sinta, kenapa masuk lagi ke Rara? Sinta, ada yang mau disampaikan lagi? Sinta pengen masuk ke kamera ya? Karena katanya Sinta ini suka masuk di video gitu ya. Nanti kapan-kapan kalau kita syuting, gak apa-apa Sinta datang aja, abis itu udah jatuhin barang apa gitu. Ini pada senang, ini kan lagi bisnis ya. Sinta, kenapa datang lagi ke Rara? Mau main. Sinta sukanya main apa? Kalau Sinta sama Rara bermainnya kayak gimana sih? Fotoan. Tapi kalau itu kan Sinta nggak kelihatan kan di foto ya? Terus gimana? Kalau boleh tahu, umur Sinta berapa sih sekarang? Umur banyak. Di luar sana Sinta nggak punya keluarga. Di mana keluarganya? Di sana. Di jauh ya? Iya. Sinta nggak kasihan kalau misalnya masuk ke Lara lagi? Enggak. Kan kasihan Laranya, energinya habis. Udah biasa. Mohon maaf nih. Bukannya Lara katanya capek main sama Sinta, energinya habis. Iya, katanya begitu. Tapi kalau
lebih banyak yang nanya Sinta diajarin metik sama Rara. Terus kalau ada yang nanya kalau Rara lagi tidur, Sinta yang balas. Sinta sering balas-balasin DM orang di Instagram. Iya. Aku mau tanya, di Instagram kan Rara ada foto nama Sinta juga katanya ya? Iya. Di foto yang mana tuh Sinta? Boleh tahu nggak? Yang ini ada Sinta juga? Sinta yang aku. Bukan Rara? Iya. Teman-teman, aku nggak tahu ini bener apa enggak. Foto Rara yang ini, Sinta yang upload katanya. Itu beneran? Iya. Bukannya kalau di alamnya Sinta nggak ada gadget atau apapun itu? Iya, tapi lo kayak ngajarin. Asalnya Sinta dari mana? Dari Jawa. Dulu Sinta dibunuh sama yang perang-perang. Yang perang-perang zaman dulu. Iya. Akhirnya Rara bisa, akhirnya Sinta bisa ketemu Lara. Gimana ceritanya? Dulu itu kan Rara sering lihat dari masih kecil, tapi Rara nggak sadar kalau dia itu punya kelebihan bisa ngeliat-ngeliat seperti Sinta. Pas dia tahu ngeliat Sinta itu, dia kaget. Terus Rara kesurupan yang masukin jinnya itu Sinta. Terus kedepannya Sinta mau kayak gimana nih sama Rara? Mau temenan, tapi Rara gak mau. Udah gak mau lagi temenan sama Sinta. Katanya mau punya teman kayak Sinta. Katanya Rara kan, Sinta bilang tadi Rara banyak dijauhin orang karena punya teman kayak Sinta ya? Iya. Sinta gak berusaha bantu gitu biar Rara kayak orang biasa aja gitu? Rara gak mau. Kalau Sinta bantu, dia gak mau. Berarti Rara sebenarnya pengen menyelesaikan masalahnya sendiri? Iya. Tapi Sinta sering bantu? Kalau ujian, kalau Sinta tahu jawabannya, Sinta pasti tahu. Tapi dia gak mau jawabnya, Sinta pasti tahu. Soalnya, kata dia, makanya kalau Sinta kasih tahu jawaban benar, Rara salahin. Biar yang Sinta kasih tahu itu benar, dia salahin jawabannya. Gak mau jawaban yang benar. Ini Sinta, mohon maaf, kalau di dunia Sinta, Sinta ini golongannya apa? Jin. Jinnya baik, ya. Sinta baik ya. Suka bantu orang ya. Sinta pernah nulis di karung ya, waktu di Jakarta ya. Sebenarnya Sinta nggak bisa nulis, tapi kalau Rara belajar di sekolah, Sinta ikut terus nulis. Makanya Sinta tahu. Ikut sekolah jadinya ya. Iya. Nanti kalau misalnya Rara besar, abis itu kalau Rara misalnya punya jodoh, apa Sinta terus temenin Rara? Pasti kalian penasaran kan? Nah, kira-kira akan aku tayangin besok atau minggu depan? Atau kamu maunya kapan? Komen di bawah ya. Aku tunggu jawaban kamu sekarang. Nah, buat kamu yang sudah nonton video ini tapi belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah di bawah bertuliskan subscribe, like, dan komen. Oke, on the way, 1 juta subscriber. Subscribe! Sekarang aku selagi sama Arif Fadila dan kita itu baru abis maskeran, dia curang, masa dia duluan yang cuci? Aku kan masih kering dan aku belum sempat buat video, tadi dia udah buat video di Instagram, di Instastory. By the way, ini gue suka banget sih sama masker beras aku sendiri, bukan karena aku jualan ya, tapi gue mau tahu nih pendapat lo kayak gimana, Arif, tentang masker gue ini. Gue jujur, orang itu paling malas banget bersihin muka. Tapi setelah gue pakai ini, jujur nyaman dan buat kulit gue tuh kenceng. Terus juga
halus. Jadinya buat lo yang punya masalah kulit, ini cocok banget nih kalau lo pakai sehari-hari buat ngilangin semua yang ada di masalah kulit lo. Nah, yang punya jerawat, yang mau ganteng makin ganteng, langsung aja beli masker Brands by Fazul, linknya ada di bio. Bodo amat deh, retak-retak deh, yang penting kamu bisa langsung beli dan ikutan ganteng kayak kita. Yeah. Thank you ya. Pokoknya belinya langsung di Shopee cuma 15.000 aja.